Sidang tuntutan 45 panitia seleksi Pansel penyelenggaraan perangkat desa di Kudus, Jawa Tengah kepada Universitas Pajajaran UNPAD atas carut-marut pelaksanaan tes berlanjut. Kuasa hukum mereka memutuskan untuk tetap menggunakan surat kuasa umum. Padahal sebelumnya, pihak pengadilan meminta kuasa hukum penggugat menggunakan surat kuasa khusus untuk melanjutkan sidang perkara pengisian perangkat desa tersebut. Dia menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil kesepakatan dia dengan kliennya. Dalam hal ini 45 pansel. Dalam perjalanannya memang sempat ada kendala persetujuan dari salah satu penggugat, namun akhirnya diputuskan untuk tetap memakai surat kuasa umum. Kuasa hukum kumpulan ranking 1 hasil seleksi UNPAD, Sukis Jiwantomo pun menyebut, jika sesuai peraturan-peraturan hukum dasar, gugatan dari pihak penggugat yang telah dibuat dan ditandatangani serta didaftarkan di Pengadilan Negeri Kudus adalah tidak sah. Setiap kegiatan beracara di pengadilan yang sifatnya mewakili seseorang terlebih dahulu harus dapat membuktikan diri tentang keabsahannya sebagai seorang yang mewakili salah satu pihak yang berperkara. Bukti inilah yang harusnya dibuktikan dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa semula sesuai persetujuan dengan klien, terus kita sambil menunggu untuk sidang berikutnya putusan sholat. Itu kenapa? Kenapa masih bertahan dengan kuasa awak? Kuasa hukum itu kan mengikuti kehendak dari klien. Kalau memang klien menyatakan bahwa itu sudah cukup dengan itu, ya sudah kita jalan. Kemarin kan katanya kalau nggak salah ada kendala terkait ada yang dari di luar pulau dan sebagainya. Iya. Tapi akhirnya kesepakatan bareng-bareng bahwa tetap itu yang dipakai. Nanti selanjutnya yang gimana Pak, langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya menunggu putusan SLA nanti seperti apa, baru kita mengambil langkah berikutnya. Gitu. Dari selainnya kan mengajukan tergugat intervensi ya itu? Nggak apa-apa. Tadi sudah kita jawab kaitan keinginan dari beberapa pihak yang ingin masuk menjadi tergugat intervensi. Sudah kita jawab. Nggak apa-apa gitu ya? Gimana? Nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Tapi itu jawaban kita tolak. Gitu.